وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Surah 34. Surah 34 sebelah dalam baris yang kelima. Sebelah dalam Kifayatul Muhtadi. Sebab di hadapan ni memang kita ada tempat yang kita banyak masuk sebelah dalam. Sebelah dalam ni sebelah syarah dia, sebelah huraian. Sebab di luar ni diringkas sedikit, maka di dalam tu panjang huraian. Di luar kita Sulam Muhtadi karangan Syekh Daud Fatani. Sebelah dalam, sebelah dalam tu dipanggil syarah dia, huraian dia. Nama kita Kifayatul Muhtadi karangan Syekh Muhammad Nur bin Muhammad bin Ismail Al-Fatani. Kita biasanya berhenti sebelah luar. Sebelah luar ni kita Sulam Muhtadi. Tapi minggu lepas kita berhenti sebelah dalam, sebelah syarah dia, muka surat 34 baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan yang keduanya waktu ikhtiar. Dan keduanya waktu ikhtiar. Ini sambungan bagi waktu zuhur. Waktu zuhur dia bagikan 6 waktu. Dalam waktu zuhur yang panjang tu dia bahagikan 6 waktu. Ada waktu yang fadilah, ada waktu yang ikhtiar, ada waktu yang harus, ada waktu yang haram, ada waktu yang dipanggil waktu darurat, dan ada waktu dipanggil waktu uzrin. Dia ada 6 waktu dalam waktu zuhur. Jadi kitab yang kita bicara ni berkaitan dengan sembahyang. Kita sudah masuk dalam perbahasan ilmu fiqh di bawah tajuk kitab solat. Kemudian dimulai dengan waktu sembahyang yang 5 waktu. Sembahyang yang difardukan atas tiap-tiap mukallaf adalah sembahyang 5 waktu. Kemudian dinyatakan tiap-tiap satu sembahyang tu waktu dia. Zuhur waktunya gelincir matahari sampailah bayang yang kita pacok tu, bayang yang sama panjang, bayang sama panjang dengan barang yang kita pacok, habis waktu zuhur. Ini waktu yang besar. Jadi dalam kitab ni, dalam kitab fiqh yang bermazhab Syafi'i, apabila disusunkan waktu sembahyang, dimulakan dengan sembahyang zuhur. Sebab sembahyang zuhur adalah sembahyang pertama Nabi kita sembahyang selepas difardukan sembahyang pada malam Isra dan Mi'raj. Jadi minggu lepas kita disal sebut dalam mazhab Syafi'i kitanya kau jadi. Kita kau jadinya memulai waktu sembahyang dengan zuhur. Kau qadim maulah memulai sembahyang dengan sembahyang subuh. Sebab dalam pendapat Imam Syafi'i sendiri dia ada 2 pendapat. Dipanggil qaul qadim, qaul jadi. Qaul qadim ni pendapat yang lama, pendapat yang mula-mula yang difatwakan oleh Imam Syafi'i. Yang kedua dipanggil qaul jadi, pendapat yang kemudian, pendapat yang baru, yang mana kebanyakannya pendapat Imam Syafi'i yang muktamad adalah pendapat qaul jadi, pendapat yang kemudian yang Imam Syafi'i kita fatwa di Mesir.
Kau Qadim Imam Syafi'i kita fatwa i'rab. Itu fatwa permulaan selepas Imam Syafi'i rahimahullah berhijrah ke Mesir. Kadang-kadang fatwa yang difatwakan di i'rab mula-mulanya Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa yang berbeza. Jadi fatwa yang kemudian dipanggil pendapat kau jadi. Jadi dalam mazhab Syafi'i kau jadi kalau susung sembahyang dimulakan dengan sembahyang. Kalau kau Qadim dimulakan sembahyang dengan sembahyang subuh. Dan mazhab-mazhab lain biasanya dia susung sembahyang dimulakan dengan sembahyang subuh. Kita dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i mulakan sembahyang dengan sembahyang zuhur. Bahkan kalau buat misal, buat misal. Contoh buat misal niat sembahyang. Niat sembahyang. Bukan sembahyang zuhur ni, semua sembahyang. Niat sembahyang. Qasar, ta'aruf, ta'yin. Mana misal dia? Saja aku sembahyang fardu zuhur. Dia akan buat misal zuhur. Sebab apa kata zuhur? Memang gitu rolinya kita. Sebab dia, nak, dia ada qasar, ta'aruf, ta'yin dalam niat sembahyang. Ta'yin ni subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi biasa misalnya saja aku sembahyang fardu zuhur. Sebab apa? Sebab dia ambil sempurna, zuhur adalah sembahyang pertama. Walah sembahyang yang paling afdal adalah sembahyang asar. Sebab berdapat mengatakan sembahyang subuh, sembahyang paling afdal, bukan sembahyang zuhur. Tapi kenapa misal zuhur? Sebab zuhur adalah sembahyang yang pertama. Contoh kita kata, sembahyang gerhana. Sembahyang gerhana yang kita biasa sembahyang tu, satu rakaat, dua kali rokok, dua kali fatihah. Kemudian dia kata sekurang-kurang sembahyang gerhana seperti sembahyang sunat zuhur. Ayat misal gitu. Awak kata satu rakaat, dua kali fatihah, dua kali rokok pada satu rakaat, itu sembahyang gerhana yang pertengahan lah. Tapi sekurang-kurang sembahyang gerhana seperti sembahyang sunat zuhur. Dia ambil misal. Sembahyang sunat zuhur mana pula? Apa beza sembahyang sunat zuhur dengan sembahyang sunat subuh, sembahyang sunat asar? Sama je. Sembahyang sunat zuhur ni mana? Satu rakaat, satu fatihah, satu rokok. Kan kita? Sembahyang sunat kapik biasa ni. Dua rakaat kan ni? Satu rakaat, satu kali fatihah, satu kali rokok. Itu sembahyang biasa. Tapi tak misalnya, seperti sembahyang sunat zuhur. Tak misal gitu. Ini kita kata seperti sembahyang sunat biasa-biasa tu lah. Dua rakaat, dua fatihah, dua rokok tu. Biasa-biasa itu sembahyang tu kan. Tapi tak misalnya, sekurang-kurang sembahyang sunat gerhana seperti sembahyang sunat zuhur. Dia ambil misal zuhur juga. Ambil sempurna, zuhur adalah sembahyang yang pertama yang disembahyang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu zuhur ni dibagi kepada 6 waktu. Yang pertama minggu lepasnya waktu fadilah. Waktu yang paling lebih sekali. Waktu fadilah ni mula daripada masuk waktu sampailah kepada waktu, contohnya diwak-diwak pada waktu di sini orang bang, orang koma ambil sembahyang, tutup aurat, menyempurnakan syarat-syarat sembahyang. Kemudian sembahyang ini sunat, sembahyang fardu. Maka habis waktu itu, habislah waktu fadilat. Tapi semua ni buat dengan cara yang sederhana. Tapi bukanlah kata lepas masuk waktu kita nak ambil bawa nabi sembahyang. Bukan, di kodam masa. Maknanya waktu fadilah ni bukan kata lepas bang sembahyang lalu duduk lah. Panjang juga waktu fadilah, waktu yang lebih. So, yang kedua ni dipanggil waktu ikhtiar, waktu pilihan. Lebih juga tapi kurang lebih sikit nak banding dengan waktu fadilah. Mana waktu fadilah? Waktu awal tu lah. Tapi awal tu maknanya lepas bang main lalu duduk, dia ada juga ruang masa dia. Manakan dapur, makan, kenyang tu maknanya tak habis lagi waktu fadilah. Jangka masa. Bukanlah maknanya masuk waktu semayak, rebab kita nak pergi makan. Bukan gitu. Negeri kodoh masa tu panjang jugalah. Sebab kadang-kadang orang ni dia nak kejar waktu fadilah. Kadang-kadang tergesa-gesa nak semayak. Sebab apa? Ni waktu lebih. Waktu lebih dia panjang juga. Tapi berkaitan dengan waktu fadilah ni, dia
dalam bab hukum ni ada kadang-kadang kita dahulukan satu-satu amalan yang ada kelebihan, kadang-kadang kita ada amalan lain yang yang lebih lagi nak bandingkan dengan hak sembahyang di awal waktu. Sebab hukum ni tidak mati, hukum tidak mati. Sebab kadang-kadang ni oleh kerana dia nak kejar waktu fadilat, dia pakai ada apa hal sekalipun dia heran. Tetamu mari pun ditinggal. Sebab apa? Tu nak sembahyang waktu fadilat awal waktu. Walahal kita lain tetamu, memuliakan tetamu pahala besar. Dan ni kenapa sembahyang kita ni? Maknanya ada ketika kita dahulukan satu amalan, ada ketika yang lain kita dahulukan amalan yang lain pula. Sebab kelebihan dalam agama ni, dia bukan satu sahaja. Dia bukan satu sahaja. Cuma nak pastikan kita dapat pahala sembahyang waktu fadilah, waktu yang lebih, sembahyang di awal waktu ni, janji kita istiqamah. Kita istiqamah. Memang awal waktu sokmo, awal waktu sokmo ni kena berjumpa majlis surah lah, boleh jadi awal waktu. Awal waktu sokmo, satu ketika tu orang mari rumah, jadi terlewatlah kitanya. Kita tetap dapat pahala sembahyang awal waktu. Dia masih sama, kita dapat pahala besar kerana memuliakan tetamu. Kerana memuliakan tetamu. Kadang-kadang sebab kalau kita tengok pada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mengekali, Nabi sembahyang di awal waktu. Tapi terkadang ada juga lewat pun ada. Terkadang nak ambil waktu pun ada. Nabi pernah sembahyang asar, nak kelak dah. Itu tengok pada keadaan. Ada keadaan yang menyebabkan jadi terlewat. Bukan maknanya kelebihan ni satu kelebihan saja. Seolah-olah dalam agama kita ini je satu kelebihan. Ke mana pun kena sembahyang waktu, tidak kira. Contohlah kita kata kita buat gotong royong. Kita buat gotong royong. Kita buat gotong royong ni untuk manfaat orang ramai. Perkara pekerjaan agama untuk manfaat orang ramai. Kemudian gotong royong kita nak siap dah. Sikit lagi masuk waktu Zuhur. Contohnya, masuk waktu Zuhur. Kita nak berhenti, nak pergi mandi, lepas tu nak sembahyang Zuhur di awal waktu, nak sambung balik gotong royong, tak buat dah ni. Sikit je lah, tak ada main nak buat dah. Kita pun sudah. Mana ni kelibat waktu? Sebab ini amalan yang besar juga. Sebab ini tengah ramai. Dah kelebihan awal waktu, dah selama ni kita sembahyang awal waktu, kedah awal waktu, kita tetap dapat balik awal waktu. Tapi ada orang ditinggal. Dia tinggal. Dia tinggal, dia kesemai seorang tersedih. Oh, gotong royong, gotong royong kerja agama pun jangan tinggal awal waktu ni. Jadi tu je kelebihan agama dia. Dia tinggal gotong royong, dia mari semayang seorang diri. Kemudian dia berasa, dia comel dia pada orang. Orang lain tu gotong royong, siapa tinggal mayat waktu sunnah Nabi SAW. Dia ke sunnah Nabi waktu je. Walah, sunnah Nabi SAW terkadang ada juga lewat. Tak nak jumpa orang seumpama ni. Akhirnya, dia semayang seorang. Ada kelebihan? Tak ada kelebihan. Dia tinggal gotong royong. Gotong royong ni kerja agama, kelebihan besar. Semayang waktu ni kerja agama, kelebihan besar. Tapi gotong royong ni dipanggil ini pekerjaan agama untuk manfaat agama. Kerjaan agama untuk manfaat agama, kalau kira kelebihan, lebih besar kelebihan daripada kerja agama untuk diri kita. Sebab kaedah ni al-muta'addi khairu minal qasir. Amal ibadat yang manfaat dia meluat lebih afdal, lebih besar daripada amal ibadat yang manfaatnya untuk diri kita sendiri. Sekarang ni gotong royong untuk manfaat orang ramai, sembahyang waktu untuk manfaat kita seorang. Nah ketika tu lebih gotong royong lagi. Dia tinggal lebih, dia pergi sembahyang, sembahyang seorang, tidak berjamaah.
Orang gotong royong ni dapat mengerjakan tuntutan yang besar, paling besar gotong royong. Kegi dia boleh sembahyang berjemaah pula. Pada waktu tetap dia dapat, sebab sebelum ni dia istiqamah sembahyang di awal waktu. Sebenarnya siapa yang cerdik, siapa yang tidak cerdik dalam bab agama? Tapi orang tak cerdik ni dia rasa dia yang cerdik. Dia je main waktunya, orang lain lewat. Tak nak jumpa orang seumpama ni. Susah kadang-kadang orang biasa ni. Dia dalam bab awal waktu dengan berjemaah. Dalam bab awal waktu dengan berjemaah. Kita kalau sembahyang awal waktu, sembahyang awal waktu solat. Kalau tunggu sekejap boleh berjemaah. Tak tadi lah. Sembahyang tiga gotong royong solat. Kalau waktu kerja sudah, jadi sudah mandi, pakat, sembahyang berjemaah belaka. Memang afdalnya sembahyang lewat sedikit dalam keadaan berjemaah. Sebab apa? Kelebihan awal waktu dengan kelebihan berjemaah, besar kelebihan berjemaah. Sebab berjemaah, khilaf ulama, ada kata fardu ain, ada kata fardu kifayah, ada kata sunat muakkad. Adapun sembahyang awal waktu, tidak ada ulama yang mengatakan wajib. Sebab kewajipan sembahyang adalah kewajipan yang muwasat, kewajipan yang diluaskan waktunya. Tetapi afdal sembahyang di awal waktu, itu je. Maknanya kewajipan yang diluaskan, sembahyang lewat pun tidak menjadi kesalahan, tetapi hilang kelebihan nisbah dengan waktu. Hilang kelebihan nisbah dengan waktu. Lepas tu depan dia akan cerita lah, waktu harus, waktu dia ada belakang, dia ada cerita di hadapan. Tetapi sembahyang berjemaah, khilaf ulama, ada kata fardu ain, ada kata fardu kifayah, ada kata sunat muakkad. Maknanya besar tuntutan berjemaah daripada sembahyang di awal waktu. Ini kalau hok gotong royong kerja nak habis dah selepas masuk tu zuhur, sikit lagi kerjanya setengah jam sejam siaplah. Sehingga kan nak cerita bab kelebihan sembahyang. Contoh orang puan. Dia duduk rumah memang sembahyang seorang. Seorang kita katalah. Anak-anak tak ada, anak-anak sekolah ke, anak-anak tak ada rumah tak ada ke, dia seorang. Suami dia pergi kerja. Tapi kalau dia yakin suami dia balik dalam waktu nak sembahyang, maknanya pukul 5, pukul 6 ke, pukul 6.30 ke, sampai rumah lah suami dia. Maka disunatkan dia melewatkan sembahyang berjemaah bersama dengan suami dia. Itu lebih afdal lagi. Ini terang dalam kitab Fathul Mu'in dinyatakan. Ada ketika sunat segera sembahyang. Sebab apa Nabi kata afdalul amal as-salat li awwali waqtiha. Di antara amalan yang lebih adalah sembahyang di awal waktu. Sunat sembahyang awal waktu. Tetapi terkadang disunatkan kita melewatkan sembahyang daripada awal waktu. Contohnya saat ini lah, dia yakin dapat berjemaah walaupun akhir waktu sekalipun, tapi dia yakin dapat berjemaah. Macam sekarang boleh telefon, duduk mana dah ni? Ada sini, dekat dah ni, dekat dah. Walaupun lewat sampai 6.30 sekalipun. Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan wa in fahusha ta'khir, walaupun tak lewat sangat dah tu, tapi waktu ada lagi lah. Bukan waktu siapa nak habis ni. Tapi mana 6.30 tu keji dah tu. Tak jomel dah. Sekalipun sunat dia takhir juga. Sebab apa? Lebih berjemaah lagi daripada sembahyang awal. Ini bukan sengaja tak main lewat ni. Sebab dia tak ada orang dah. Dia seorang diri je. Bukan sahaja. Awak tu ada dah. Anak dia ada boleh sembahyang. Mak bohong. Kalau main lewat tu tunggu untuk lelaki dia balik. Waktu memang dapat kelebihan sembahyang awak, sembahyang berjemaah, tapi hilang kelebihan sembahyang waktu. Kalau dah dia ada anak contohnya, sembahyang anak lah. Dia boleh kelebihan awal waktu dan juga kelebihan besarnya pahala berjemaah.
Ini persoalan yang kita kata ni, kalau sembahyang awak tu sahih solat, tapi dapatlah kelebihan awak tu. Tapi kalau sembahyang lewat, boleh berjemaah. Mana nisbah waktu fadilah tak dapat, tapi dapat pada jemaah. Mana mana besar dua ni, pada waktu pada jemaah, besar pada berjemaah lah. Mak tadi kan berjemaah ada kata fardu ain, ada kata fardu kifayah, ada kata sunat muakkad, ada pun sembahyang waktu sunat. Tidak ada ulama mengatakan wajib. Mana terkadang lebih afdalnya kita pelewatkan sembahyang. Aku tu tak ada kat sini ni. Walaupun dia, dia tahu doktor lelaki dia habis kerja pukul 4:45, pukul 6 apa rumah. Dah hari nak tunggu. Apa waktu kata dia? Tidak, mana lebih pahala awak tu dengan jemaah? Berjemaah 20 kali ganda. Awak tu 30 kali ganda. Ha? Dia kata. Kadang-kadang kita ni dipaham. Dia kata semain lambat ni dosa. Ada juga orang faham gitu. Dia kata semain lambat dosa. Main lambat dosa wan ni, dia waktu ni waktu yang di, kewajipan yang diluaskan. Semayang tu wajib, tapi bersegera semayang sunat. Waktu dia panjang, waktu dia diluaskan. Tapi kalau kita semayang lewat, rugilah sebab kita meninggalkan kelebihan di sebuah waktu semayang. Melewatkan semayang walaupun tidak ada sebarang urusan. Orang bang, tak ada kerja, netang je. Tak maya juga. Dosa? Tak dosa. Tapi rugi. Sebab apa? Meninggalkan kelebihan waktu fadilah. Pahala yang lebih. Sebab kalau semayang lewat, tetap kena semayang. Kan gitu? Semayang lewat, ada diskaun. Ada potongan. 4 jadi 3. Jadi 2. Dah kena bayar juga. Kalau semayang awal, boleh pahala semayang. Boleh pahala waktu. Kalau semayang lewat, pahala kena sebuah waktu. Tak ada, rugi lah. Allah Ta'ala akan tayang di padang mahsyar lagi. Kita meninggalkan tuntutan agama walaupun tuntutan yang sunat sekalipun. Tidak diseksa meninggalkan tuntutan yang sunat, tetapi kita terseksa. Terseksa mana? Menyesal. Mana terseksa di situ? Bukan kena seksa sebab meninggalkan tuntutan sunat. Mana ada seksaan? Tidak ada seksaan. Tapi kenapa dikatakan terseksa? Kita terseksa lah ruginya kita. Kalau buat main lana tu boleh pahala lebih, tapi tak buat, rugi kita. Kita dipanggil terseksa. Memang rugi. Tapi berdosa ke tidak? Memang tidak berdosa. Sebab kita masuk waktu, sama ada kita semayang segera ataupun kita azam untuk semayang. Kita azam untuk semayang. Kita orang semayang bang, kita orang semayang bang, masuk waktu walaupun kita tak gerak lagi, tak pergi ambil semayang lagi, tak ada ke dalam hati kita azam nak semayang? Tak ada. Mesti ada azam kat di. Malah lagi ini rugi ni. Jangan salah faham ni. Kaki orang kata ada ustaz ngajar menggalakkan semayang lewat, hok puluh kita kena. Kita biasa kena hok begini. Kita cerita hukum, tiba-tiba orang kata ada ustaz menggalakkan semayang lewat. Kita cerita hukum, banyak akal kali dah. Rugi, memang rugi. Tapi hukumnya dah sekedar. Tidak. Yang wajib kita ni ada azam nak semayang. Ada azam nak semayang. Dan memang orang nak semayang ni adalah azam nak semayang tu. Kita kena menung pulak. Menung buat apa tu? Niat nak semayang kat diri. Gitu. Kau kena pulak. Mana ada azam, ada cita nak semayang. Kita orang semayang ni memang masa waktu kita ada cita nak semayang, cuma tak gerak je lagi lepas kata. Sebab itulah bagi orang yang tidak sembahyang, orang yang tidak sembahyang, dia berdosa daripada awal lagi. Masa waktu dia berdosa dah. Sebab apa? Orang yang tidak sembahyang ni masa waktu tak ada gapu-gapu dalam hati perut dia, ada azam nak sembahyang. Ada azam, habis waktu tak main juga. Bang pula ada azam pula nak sembahyang. Pasal apa waktu tak sembahyang, masa waktu ada azam pula.
Memang tak ada azam di hati, tak ada cita pun di hati nak semayang. Maka dosa dia mula daripada masa waktu lagi dosa dah. Sebab apa? Sebab sama ada kita semayang segera ataupun diwajibkan kita tanam azam di hati kita, kita akan semayang dalam waktu. Orang semayang memang ada azam, orang dah semayang memang tak ada di hati dia. Maka dia dosa awal lagi dah. Hak wajib semayang segera ni, hak boleh tangguh-tangguh ni, hak orang yang tahu dah nak mati ke ni. Dia tahu dah nak mati ke ni. Oh, tu kena wajib semayang segera lah. Ada orang tahu nak mati ke ni? Ada tak orang tahu bila nak mati? Ada tak? Ada. Ha? Apa dia? Ha? Ha, betul. Orang kena ukur gantung. Tak tahu bila mati. Masa waktu nak kat digantung tengah malam tu. Ha? Kita katalah, kita kata digantung kedua tengah hari. Waktu semua panjang lah. Dia wajib semasa serta-merta. Sebab apa? Tak lagi mati. Waktu hak wajib semasa serta-merta. Kalau kita ni tak tahulah mati bila kita ni. Maknanya, taruh azam nak semayang, tak semayang lagi, tiba-tiba mati. Orang ni tidak berdosa. Sebab apa? Dia sudah ada azam di hati dia, dia nak semayang. Tidak berdosa. Sebab kalau mati, kalau nak semayang lagi dia dosa, memang kena wajib semayang selalu lah kita. Bila-bila masa kita mati. Tak ada sunat-sunat semayang waktu dah lah. Wajib semayang segera. Sebab apa? Bila-bila masa kita akan mati. Kan mati kan? Maknanya, kalau tahu azam tu, tiba mati belum sempat sembahyang, kita tidak berdosa. Sebab waktunya masih lagi ada. Orang tua cakap tu mungkin cakap, nak ingat anak-anak dia lah mungkin. Mung dia main lalu dosa mung ni. Nah, mungkin, yalah, nak menakutkan. Nak main lalu ni dosa orang tua kata tu, dosa sungguh ke dosa mana? Dosa sungguh. Mana kalau berdosa tak ada waktu fadilah, waktu mana ni waktu haru tu tak ada. Kena main wawar. Ada pula dia ambil ayat. Fawailul lil musallina alladhina hum an salatihim sahun. Nah, kewil bagi mereka yang sembahyang yang lalai daripada sembahyang. Lalawan masa waktu mana tahu je. Ha ni dosa. Jangan pergi waktu. Salah ayat tu. Ayat tu maksud lain. Ayat tu maksudnya meninggalkan sembahyang. Bukan maksud ayat tu orang yang melengok-lengokkan sembahyang dalam keadaan walaupun dia sudah tidak ada sebarang urusan sekalipun. Tapi rugilah dia je kerana dia terlepas waktu fadilat. Dia terlepas waktu yang kedua, waktu ikhtiar. Memang dia rugi. Waktu tadi kita buat misal. Buat misal, kita di masa masuk waktu tu kita ada tuntutan agama yang lain. Layang tetamu contohnya. Ataupun kita kata, tadilah kita gotong royong contohnya. Mana kita dahulukan ini layak tetamu, dahulukan gotong royong untuk kepentingan orang ramai. Itu lebih besar pun, lebih abdal daripada semayang waktu. Terkadang kita ni kalau tadi sunat sama sunat, gotong royong pun sunat, awal semayang awal waktu pun sunat, layak tetamu sunat, semayang awal waktu pun sunat. Terkadang jerembung sunat dengan wajib. Mayang waktu sunat. Tapi kita ada menerima amanah, tanggungjawab daripada majikan kita contohnya. Kita kerja dengan orang. Kita ada janjian dengan orang. Bukan kerja ni dia ada fine ke apa dulu sebelum kerja. Sebelum tetap kerja, maka kerja gitu je. Tak ada janjian ke apa-apa. Sekarang apabila kita kerja dengan orang, kita wajib amanah. Kita wajib bertanggungjawab.
Sebab kita ni makan gaji ambil upah dengan orang. Kita amanah dalam pekerjaan kalau kita kerja dengan orang ni sunat. Sunat ke? Kita kerja ambil upah kerja dengan orang ni untuk tanggung nafkah keluarga kita. Yang biasa berceramah kan, kita kerja, kita kena cari rezeki yang berkah. Kita kerja mestilah amanah. Jangan kerja dengan menipu contohnya. Ini kewajipan kita. Tiba-tiba masa waktu sembahyang, kerjaan kita dengan orang ni tengok sibuk. Kita masuk hari tu nak kerja, nak kerja ikut jadual. Siapa masuk ditinggal dak setara amanah ni, dia sembahyang awal waktu. Sebab apa? Sunat sembahyang waktu. Contoh amanah kita dengan majikan tu sunat. Keharus je. Kau ni wajib. Kalau kita buat bandingan tadi gotong royong dengan awak tu sunat sama sunat. Layan tetamu dengan awak tu sunat sama sunat. Hak ni kerjaan kita dengan orang ni, kita wajib amanah. Kita tinggal apa wajiban nak kejar sunat. Tak ada orang rupa orang buat perangai pasal ni. Tak ada. Sebab pernah orang kata, ni malam ambil orang lebat. Tak kira dah kerja mana pun, dia hunggar lari tinggal amai waktu dia. Malah ambil kelebar. Siapa orang kata begitu benar? Tak mau ambil kelebar. Itu bukan kelebar tu, betul kau jahil. Lebar jahil lah kita kata. Tapi jahil tak ambil lebar. Sebab apa? Ni, awal waktu, awal waktu. Dia kewajipan dia semayang. Kalau siapa peringkat, majik tokeh dia kata, mu jangan semayang. Tak maulah kita lawang dia. Sebab apa? Mayang tu wajib. Tapi kalau kata yang tinggal kau tengah sibuk ni, dia tak larang kita semayang. Kek gi semayang lah. Oh, kita terlepas lah tuntutan sunat waktu. Tapi kita berkewajipan. Sebab kita ada hukukullah dan ada hukukul adamin. Ada kewajipan kita dengan Allah, ada kewajipan kita sama-sama kita. Ada hablum minallah dengan hablum minannas. Tapi yang jadi sayangnya, yang jadi ruginya sebab merosakkan nama agama. Sebab kadang-kadang uniform, pakar, cakap macam orang ada ilmu agama. Kena-kena tak ada ilmu agama. Buat amat agama ni ikut pesan sendiri, mengaji dok apa tu. Itu hak kewajipan kita dengan majikan. Terkadang kewajipan dengan keluarga, kewajipan dengan keluarga. Kita ada kewajipan dengan anak isteri kita, ada tanggungjawab kita. Dia tak usah kata dengan isteri, dengan orang lain sekalipun. Terkadang dalam keadaan kita ni dipanggil, kita ni menanti orang sakit. Orang sakit ni walaupun bukan kerabat kita, bukan keluarga kita, tetapi tak ada cara dia. Kita tunggu dia. Dan kadang masalah seumpama tadi, gugur tuntutan fardu kifayah majmu'ah, gugur tuntutan fardu ain majmu'ah. Besar daripada awal waktu lagi ni. Sebab tuntutan majmu'ah dengan tuntutan awak tu besar tuntutan berjemaah. Sebab tuntutan berjemaah fardu kifayah, boleh gugur tuntutan fardu kifayah kerana kita menanti orang sakit. Kita jaga orang sakit. Bukan setakat gugur tuntutan sembahyang jemaah, sebab peringkat gugur tuntutan fardu ain sembahyang Jumaat. Ni kita tunggu ni orang waktu masa sakit. Sebab apa? Tunggu masa sakit, layan masa sakit, jaga masa sakit, pahala besar. Orang sakit ni bukan keluarga kita sekalipun. Sebab peringkat gugur tuntutan berjemaah, gugur tuntutan Jumaat. Sama telah bayar waktu. Ini walaupun orang sakit bukan keluarga kita. Ada siapa orang sakit tu keluarga dia sendiri. Mana? Bini dia sendiri. Nak beranak, dia tinggal tak setaraan.
Tinggal bagaimana? Sembahyang awal waktu. Dia jadi berkewajipan jaga keselamatan keluarga. Sebab orang tengah beranak ni dia boleh berlaku macam-macam perkara yang perlu pada sayang suami. Ni emergency nak ada apa-apa nak kena suami sayang nak apa-apa ni. Dia suami pas mana? Oh, dia sejik ya. Mayat awal waktu. Ini pun sama buku lebar tu. Ingat pilih nanti buat lebar yang akan jadi. Dia tinggal kat sekarang. Di satu kisah orang agama lah. Orang agama tiba-tiba ada orang minta anak dia. Orang nak minta anak dia. Orang orang minta tu pun rupa agama jugalah. Dia itulah biasanya. Jadi rupa agama carilah pasangan agama juga. Minta lah dia ni. Dia orang tu terima lah dia ni. Tiba-tiba ayah perempuan ni tanya, pergi tak kenal ni, kau nak minta anak dia ni, kau nak minta anak dia ni ikut jemaah mana? Sebab agama ni macam banyak jemaah pula. Dia pun kaya jemaah ni dia bayar. Minta maaf, tak terima. Jemaah ni kalau bina ke mana pun ditinggal bini. Tak apa gitu, tak terima awal-awal lagi. Tak terima. Dia kata jemaah ni kalau bini nak beranak, ditinggal bini. Semalam kenapa? Kerana semayang berjemaah awal waktu. Kau tahu dulu kita tahu. Ini kena ngaji molek buat hukum akal. Sebab kita ni, bini kita berkewajipan kepada kita untuk pastikan keselamatan dia. Dia tengah beranak ni. Tak adilah. Sebab tengah beranak ni kadang-kadang dia banyak apa, ada komplikasi ke apa, ada masalah apa, dia perlu kepada tindakan segera. Nak tindakan segera ni kena ada sain. Sekarang ni suami tak ada, macam mana nak sain ni? Ada wara pula orang. Satu ketika itu orang bak, bak ni berhenti ya semayang. Lebar ni kan, lebar tadi lah. Bukan lebar semua ni. Kita bukan nak berhuduh orang lebar ni. Orang lebar sungguh baik lah. Ini orang bukan lebar sungguh. Orang lebar masuk waktu semayang bak, lalu bunyi bak berhenti. Berhenti lebar ni. Tepat abu kereta, tepat teduk, ada orang penuh, kawan ibu belakang dah. Kena buat tengah panas. Dan kereta ada anak bini. Kereta pula, bukan kereta baru. Kereta buruk tak ada ekor. Dia jemur kawan tu tengah panas. Dan kereta tu, kis nak main jemur awal waktu. Sebab apa? Awal waktu sunat. Lepas tu keselamatan anak si dan kereta panasang. Dia kata anak si dia pun tak apa. Sebab apa? Rela. Lillahi ta'ala. Suami lebar dengan jemaah waktu. Sama-sama tak pandai belaka ya, tu. Agama tak suruh gitu. Kita wajib jaga keselamatan keluarga kita. Ini berkewajipan kepada suami, kepada ayah. Bukan sunat-sunat ni. Kalau boleh buat kereta parking tempat terdus, lepaklah. Ataupun kereta tu ada ekon-ekon kuat, tak apalah. Comel lagi tu. Dia tak kira. Kenapa? Nak semayang awal waktu. Waktu fadilah. Waktu yang lebih. Akhirnya, hukumnya waktu sekara je. Hukum-hukum yang lain, tak ada hukum-hukum yang lain. Kalau tak adilah, sunat dengan sunat pun, kita kena pilih mana yang lebih. Jerembung sunat dengan sunat. Ini jerembung sunat dengan wajib. Takkan tak pandai nak pilih. Kim dia tak tahu hukum hakam. Mana wajib, mana sunat, mana yang afdal, mana yang kurang afdal. Sebab dalam kitab Minhaj dia dinyatakan, di antara cara syaitan tipu daya anak Adam adalah di antaranya didorong kita pilih amalan yang kurang afdal daripada amalan lebih afdal. Itu tipu daya syaitan. Tadilah afdalnya kita teruskan waktu royok. Ini tengah ramah. Lebih afdal daripada semayang waktu. Ditinggal hak afdal, digi hak afdal juga. Tapi kurang afdal daripada waktu royok. Ini di antara tipu daya syaitan.
Itu nak cerita bab waktu hak fadilah, waktu hak lebih. Memang waktu fadilah ni dia antara amalan yang besar ganjaran dia. Mana meninggal atas sebab waktu, memang rugi yang besar. Berasa? Tidak berasa. Sebab disunatkan kita sembahyang awal waktu. Disunatkan, bukan diwajibkan. Sunat sembahyang awal waktu di waktu yang fadilah. Tak masuk lagi minggu ni. Aku nak isyak. Kita baca minggu ni pula. Dan yang kedua, yang kedua daripada enam waktu zuhur, enam bahagian dalam waktu zuhur. Dia ada enam bahagian waktunya. Waktu yang pertama waktu fadilah, dan yang kedua dipanggil waktu ikhtiar. Ikhtiar ni waktu pilihan, yang mana waktu ni lebih juga tapi kurang daripada waktu fadilah, iaitu daripada awal waktu hingga bertengah waktu itu. Bertengah hingga bertengah waktu itu, hingga tengah waktu, daripada awal waktu sampai tengah. Dan tadi kata awal waktu tu waktu fadilah, mana dia masuk juga waktu tu dengan waktu ikhtiar. Setengah dalam kitab dimulakan waktu ikhtiar selepas habis waktu fadilah. Sini dia ambil daripada awal. Mana daripada awal tu waktu fadilah. Dan waktu fadilah tu termasuk waktu ikhtiar juga, waktu pilihan juga. Tapi daripada awal tu dapat pilihan lebih besar. Lepas waktu fadilah sampai ke tengah waktu zuhur. Sampai ke tengah waktu zuhur, itu waktu ikhtiar, waktu pilihan lagi. Waktu yang lebih tetapi ini kurang lebih daripada waktu fadilah. Maksudnya kita kata kalau zuhur 3 jam, jam setengah tau. 1 setengah, pukul 1 sampai pukul 2 setengah. Bagaimana? Itu waktu ikhtiar, waktu pilihan lagi. Waktu yang ada kelebihan lagi, tapi kelebihannya kurang daripada waktu fadilah sembahyang di awal waktu. Dan ketiganya waktu jawaz, waktu harut. Waktu jawaz, waktu harut, iaitu daripada awal waktu hingga meninggal lagi daripada waktu itu sekadar yang dulu padanya sembahyang fardu sahaja. Yang ambil dari awal juga ni sampai kepada ngelah-ngelah waktu. Ngelah waktu ni maknanya kalau 4 rakaat ada 4 minit lagi. Sampai sebelum 4 minit, kita kata contohnya asal 4:30. 4:30 mana daripada awal zuhur sampai kepada 4:25, itu waktu harus dia panggil. Waktu harus mana daripada awal waktu fadilah, waktu ikhtiar, dia ambil daripada awal juga ni. So kita dia ambil dia tengah awal sampai tengah sikit waktu fadilah. Habis waktu fadilah masuk waktu pilihan sampai ke tengah waktu zuhur. Dia tengah sampai ke 5 minit lagi nak habis zuhur. Itu dipanggil waktu harus. Waktu harus. Maknanya kalau sembahyang waktu tu tak ada pahala dah di sebuah waktu. Ni pahala sebuah waktu ni sembahyang tak boleh pahala sebesar-besar pahala. Maknanya sudah tidak ada pahala di sebuah waktu. Sebab dipanggil waktu ni waktu jawaz, waktu harus. Sampai kepada sekadar lulu badannya sembahyang fardu sahaja. Mana sepuh-sepuh rakaat boleh salam, masuk waktu asar sampai setakat tu. Dia dalam waktu yang lain, dia ada waktu yang makruh. Dalam bab maya zuhur ni, tidak ada waktu yang makruh. Sembahyang lain, contoh sembahyang asar dan silat, dia ada 7 waktu. 7 bahagian waktu sebab dia ada waktu yang makruh. Di sini tidak ada waktu makruh. Waktu zuhur tidak ada waktu yang makruh. Waktu makruh ni kita sembahyang sudah salam masuk waktu lain, itu waktu makruh dia panggil. Waktu yang makruh. Di sini waktu tu bukan waktu makruh, dipanggil waktu jawaz, waktu harus lagi. Jadi dalam bab zuhur ni tidak ada waktu makruh.
Semayang lain semuanya ada waktu makruh belakang. Waktu makruh mana ni? Sudah semayang, habis waktu. Kita pergi semayang waktu tu makruh. Kitanya makruh nisbah waktu, bukan makruh semayang. Semayang boleh pahala, makruh nisbah waktu. Mana kita pergi ubah situ tak berdosa. Tapi kalau tak ubah situ, ubah waktu awal lagi ni boleh pahala. Sebab apa makruh ni? Buat tak berdosa, tinggal boleh pahala. Dia panggil waktu makruh. Tapi kalau zuhur, tidak ada waktu makruh. Sudah semayang, misalang, asal dan duduk, masih lagi dipanggil waktu harus. Berarti dia ada 6 saja waktu. Setengah semayang lain, ada 7 waktu. Sebab tu asal bawah tu dan bagi asal itu 7 waktu. Jadi 7. Tambah selaginya, waktu yang makruh. Zuhur tak ada waktu yang makruh. Dan 4, waktu hormat, yakni haram. Waktu hormat, yakni haram. Kerana haram ditakhirkan kepada, haram ditakhirkan, haram dilewatkan sembahyang kepada waktu itu. Mana waktu tu? Dari iaitu, iaitu waktu haram ni, hingga meninggal lagi daripada waktu barang yang dulu padanya diperbuatkan fardu itu. Maknanya dibubuh di waktu ni, tak ada salam masuk waktu lain dah. Nah, itu dia panggil waktu haram. Sekalipun semayang tu dihukum tunai sekalipun. Mana hukum tunai? Kalau kita sempat satu rakaat di dalam waktu. Maknanya kita kata 2 minit lagi nak habis zuhur, kita baru semayang. Maknanya memanglah kita sempat satu rakaat dalam waktu. Semayang kita dihukumkan tunai, tidak dihukumkan qada. Sebab kita dapat semayang dalam waktu, semayang dapat satu rakaat dalam waktu sampai kepada selesai sujud yang kedua. Selesai sujud yang kedua, naik orang bar waktu yang lain. Semayang tadi adalah semayang tunai, bukan dihukum semayang qada. Sekalipun oleh kerana bubuh di waktu saat ni, waktu yang tak ada salah masuk waktu lain dah, itu dia panggil waktu yang haram. Haram nisbah waktu. Haram nisbah waktu, kena faham boleh. Bukan haram nisbah semayang. Semayang tetap wajib. Semayang tetap wajib. Dia kata haram, haram kerana waktu yang panjang. Kenapa dibubuh di waktu yang mana? Kalau parakaan kita 4 minit lah, 4 minit je. Maknanya sudah salah masuk waktu lain dah, hukumnya bubuh semayang di waktu tu haram. Kalau kita sudah semayang baru bar, mana sempat parakaan waktu, dipanggil waktu yang harus dalam waktu zuhur. Kalau waktu lain dipanggil waktu yang makruh. Kita kena faham dia waktu haram. Sebab ada orang tua, dia tak tahulah dia faham macam mana. Kadang-kadang budak-budak digimai, digimai zuhur dah bayar lagi, digimai dulu, di balik tu petang, gelap dah balik, bawa balik, asal dah bayar, asal dah bayar, digimai dulu petang. Balik tu mak dia tanya, mayang lagi? Dok lagi mak dia? Haa, mu jangan mayang, mu jangan mayang. Haram-haram mayang masa ni. Mu tunggu bangkai pun mu mayang. Haji dengar orang tua ajar gitu. Jangan mayang, ni waktu haram, jangan mayang. Oh, ni salah faham ni. Haram ni sebuah waktu, sebab waktu tu panjang, dia main dulu berapa. Tapi ni sebuah semayang, wajib kena semayang serta-merta. Dan kata haram, haram ibu situ. Kalau kita kata jangan semayang lagi awal ni, maknanya kita ajak anak kita meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Inilah sebesar-besar dosa. Dia kata bubuh situ haram. Haram nisbah waktu, bukan haram nisbah sembahyang. Jumpa dah pasal tu. Jangan main, jangan main. Lewat ni. Tak ada, waktu haram. Jangan main. This is my kakak. Bagai pun main asal. Waktu tinggal semayang tu. Waktu berat lagi haram je.
Ini terkira budak balik lah. Budak tak balik tak berdosa. Tapi mak ayah dia bertanggungjawab. Kalau budak balik tak, sekalipun. Kalau mayang tiga tu haramlah kerana waktu panjang ibu situ. Tapi semayang, semayang wajib. Kena semayang serta-merta. Tak ada tanggung-tanggung dah tu. Digit. Semayang ni maksud waktu wajib muwasak dia panggil. Wajib yang diluahkan. Panjang waktu dia. Sampai di waktu tadi, waktu nak habis dah ni, maka wajib semayang dipanggil wajib mudayyah. Wajib yang sempit ni kena semayang serta-merta. Sebab apa? Waktu nak habis dah. Wajib semayang serta-merta. Tiba-tiba dia kata jangan semayang, tunggu bang dulu. Waktu pagi meninggalkan sembahyang. Dia kata haram. Betullah haram. Sebab bubuh di waktu yang sempit seumpama tu. Tapi kalau tinggal semayang, oh tu lagi lah berat. Ini kalau hok sengaja. Hok sengaja. Kalau kita tak sengaja, letisan kita ni, kita tidur lepas Zuhur tu tak ada orang. Maksud main tau. Tidur letisan kejuk-kejuk. Gelak tau. Nak garis tau. Dia kata, nak garis tau. Terkejut. Asal nak bayar gini. Maksudnya kita kata, yang semayang aku semua, semayang pun tak ada sudah para kak ni, bang garis tau ni ngelah tau ni. Waktu tidak ada waktu tahrim kepada dia. Sebab dia bukan sengaja pergi semayang di waktu tu. Kalau orang ni, orang tak dosa ni, dia tunggu juga. Congok. Apa? Haram ayah tu ni. Lepas tu, nak tunggu bila? Nanti bang garis dulu. Orang tu meninggalkan semayang dengan sengaja sengeleng. Sebab kalau dia semayang selalu saat ni, tidak dosa pun bagi dia. Sebab apa? Dia bukan sengaja waktu asal yang panjang, dia pergi semayang di hujung waktu, bukan? Sama dengan kita kejut subuh lewat. Bukan kita perang. Bukan rebang kita saja tak limut. Bukan ni. Kita betul-betul letih, tidur lewat, anak demam contohnya, orang bang tak kejut dah lah. Sebab kita lelak, kita tidur, nak cerah dah. Maknanya, lewat dah kita baru boleh tidur. Maka orang bang tak sedar. Kita sedar-sedar dekat nak syuruk dah. Dekat Nabi waktu subuh dah. Bangun semerta, ambil semayang. Semayang serta merta. Jangan nak tunggu pula, tunggu syuruk dulu. Ni waktu haram ni, semayang masa ni. Jadi kalau yang tak sengaja seumpama ni, tidak ada waktu haram. Waktu haram ni, dia masa panjang, dia tangguh-tangguh, pergi semayang di penghujung, yang mana dengan semayang yang sederhananya, 4 rakaat, rukun saja pun, tak dah sudah semayang, masuk waktu yang lain. Bubuh di waktu tu, hukumnya adalah haram. Bila haja tinggal semayang, itu waktu yang keempat, waktu hormat. Hal itu dan kelima waktu darurat. Waktu darurat. Dan iaitu waktu darurat ni, akhir waktu bagi orang yang tertegah ia daripada sembahyang kerana ada yang menegahkan. Apabila hilang sesuatu yang menegah, padahal meninggal lagi daripada waktu itu qada takbir tu ihram. Ni tak tahu ni. Iaitu akhir waktu bagi orang yang tertegah ia daripada sembahyang kerana ada yang menegahkan. Mana yang menegah sembahyang? Contohnya dia uzur, haid dan nifas. Dia haid, dia nifas. Maknanya dia tak boleh sembahyang. Tak boleh sembahyang, haid nifas ni. Apabila hilang suatu yang menegah. Hilang suatu menegah ni maknanya haid tu kering. Nifas tu kering. Kering ni bila ni? Padahal yang meninggal lagi daripada waktu itu qada takbir tu ihram je. Dia tinggal saat je.
tak beri waktu. Itu dia panggil waktu darurah. Bukan sengaja di semua nak, bukan sengaja ni hok ni. Hik ni pah ni bukan sengaja ni. Mana kita tak boleh sembahyang sebab ada yang menegur, tak boleh sembahyang. Ataupun contohnya yang menegur ni mana? Gila, gila menegur juga. Contoh yang menegur ni mana? Dia koma, dia pengsan. Koma pengsan ini di antara perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang. Syarat wajib sembahyang di antaranya berakal. Lawan kepada berakal, gila, koma, pengsan. Itu lawan kepada berakal. Orang koma, orang pengsan, gugur kewajipan sembahyang. Ini adalah perkara yang menegahkan daripada sembahyang. Tiba-tiba sedar daripada koma, sedar daripada pengsan itu, dan lah masa itu tak bal lagi, tak bal lagi waktu yang ni waktu asal contohnya. Tetapi sekejap je sedar ada koma, orang bangsa terludak waktu takbirul ihram. Tapi warna ni nak ambil bayang tak lagi ni. Kalau takbir terludak, mana ada 3 saat je. Dalam waktu, bawah habis waktu, dia panggil waktu darurah. Dia tetap wajib semayang, kena kotor lah. Ini masalah dia akan cerita tepat. Dan kita depan surat 37 tu, tak apalah, kita akan baca lagi surat 37 belum luar. Bagi yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9. Dan sebenarnya ada lagi tinggal ada waktunya. Qada tanpa ihram wajib ia mandi dan ia sembahyang qada akan dia. Yakni akan mempunyai waktu yang ia dapat qada tanpa ihram. Maknanya dia kering hek, kering nipah, dia siuman dia gila, dia sedar daripada koma ataupun pengsan waktu zuhur ni akhir tu. Maknanya teluk Allahu Akbar je. Saat tau. Allahu Akbar. Apa saat? 2, 3. Teluk qada tu je, dia tetap wajib sembahyang tapi kena qada. Kena qada sembahyang. Ini teluk qada takbir ni pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Ini pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, jumhur mazhab yang lain. Setengah pendapat mengatakan bahawa bukan teluk takbir untuk ihram, teluk satu rakaat sembahyang. Teluk satu rakaat sembahyang. Dan teluk satu rakaat sembahyang barulah hilang kering hei, kering nipah, sedar daripada koma, siuman daripada gila. Teluk satu rakaat pada semini, barulah masuk waktu lain, barulah kena qada. Itu pendapat ta'if dalam mazhab Syafi'i kita. Pada dalam kitab ni pendapat muktamad, teluk qada Allahu Akbar je. Mana bila dia kering daripada haid, mana dia wajib sembahyang. Dia kering daripada nifas, dia wajib sembahyang. Dia siuman daripada gila, dia wajib sembahyang. Dia sedar daripada koma, dia wajib sembahyang. Tapi wajib sembahyang sekejap je masuk waktu lain. Dia pun tak ada mampu lagi daripada kati esang saat ni. Dia tetap wajib sembahyang, kena qada. Lepas daripada itu kena qada. Tapi satu pendapat mengatakan teluk satu rakaat. Teluk satu rakaat mana? Semini. Semini dia ni. Dia kering hek, kering nipah, sedar daripada siomang daripada gila, sedar daripada koma pesan. Seminit lagi barulah habis waktu, baru kena qada. Kalau sekejap je tak kena qada. Dia kira satu rakaat. Teluk satu rakaat ni bukan semayang satu rakaat ni. Sebab apa? Orang kering hek nipah, mana boleh semayang, kena pergi mandi dulu. Dah tak mandi lagi kan? Dah dia wajib semayang apabila kering hek, apabila kering nipah. Wajib semayang, wajiblah semayangnya. Mandi itu, itu suci daripada hadap sah. Walaupun tak mandi lagi pun dia tetap wajib semayang. Kering hek, kering nipah, wajib semayang. Nak pergi mandi, rebang dalam waktu asar, zuhur, tetap kena sembahyang. Sebab apa? Dia dapat waktu darurah, dia panggil. Dia dapat waktu darurah, maknanya dia wajib sembahyang
dalam keadaan waktu masih lagi ada. Kerihit wajib sembahyang, kerinipah wajib sembahyang. Sebelum tu tak wajib sembahyang, itu perkara yang menegur daripada sembahyang. Gila menegur daripada sembahyang. Siumannya gila wajib sembahyang. Tapi maknanya cukup syarat wajib kerihit kerinipah dalam waktu lagi. Memang dalam waktu, tapi habis lalu waktunya, sepuk-sepuk dah, tetap wajib sembahyang. Sebab dia dapat waktu darurah, maknanya dia wajib sembahyang dalam keadaan waktu masih lagi ada. Walaupun qada takbir ihram sekalipun, maknanya ketika saat dia ada waktu. Kebel-kebel gitu je, pakai halal-halal gitu je, pakai senyap gitu je. Tengok dulu orang lelaki. Kalau orang puan, dia kerihit. Dekat-dekat habis Zuhur. Lepas tu, main asal je. Zuhur pakai sesat. Eh, mana orang lelaki? Tanya apa orang lelaki, tanya orang lelaki lah. Sebab ni hal bini dia. Tengok ni. Tak payah tanya. Tanya tanya langsung ni. Tengok pasal uji semayang, apa keling ni. Itu je berganda ni. Haa, pasal uji semayang lah tu. Haa, semayang pun dia degah tu. Itu waktu yang kelima. Masa dia ketujuh tu, kita akan baca balik. Jadi kita depan. Dan keenam, kita buat balik. Dan keenam, waktu uzur. Dan iaitu waktu uzur ni, waktu asar bagi orang yang jamak akan sebagai jamak takhir. Bagi orang yang jamak akan sebagai jamak takhir. Maknanya waktu zuhur ada lagi, dia tinggal disemain waktu asar. Sebab apa? Dia jamak takhir. Waktu asar tu dikira waktu uzur bagi zuhur. Waktu asar tu kira waktu uzur bagi zuhur. Waktu asar tu waktu zuhur juga. Waktu asar tu waktu zuhur juga. Waktu zuhur kan asar, sebab dia himpung zuhur jamak takhir dalam waktu asar. Maknanya dia semayang zuhur tu asar tu masih lagi semayang waktu zuhur. Waktu apa tu? Waktu uzur dia panggil. Kita sebut uzur ni hik nipah je lah kita ni. Sebab itulah waktu asar dipanggil waktu uzur. Maknanya kira waktu zuhur juga waktu asar ni. Sebab itulah bagi orang perempuan yang kering hair dalam waktu asar, waktu zuhur tadi tak kering, sampai ke habis zuhur masuk asar pas tengah tak kering lagi, pukul 5, pukul 6 asar kering hair, kena mandi-mandi, wajib semayang asar. Zuhur wajib qada. Sebab apa? Sebab asar ni kadang-kadang menjadi waktu kepada zuhur juga. Waktu apa? Waktu zuhur apabila kita jamak takhir. Itu pun dia akan nyatakan pada muslah 37. Kering waktu asar, asar semayang lah, mandi-mandi semayang, zuhur kena qada. Walau waktu zuhur tadi hik masih lagi ada. Dia koma seminggu. Dia sedar waktu asar, dia sedar. Nah, waktu asar sedar, dah bangun. Ambil semayang asar, zuhur kena qada. Sebab apa? Sebab asar ni kadang-kadang menjadi waktu juga kepada zuhur. Waktu dipanggil uzur. Waktu uzur ketika jamak takhir. Tapi ni bukan jamak takhir, tak ada jamak-jamak ni, bukan musafir. Tapi kira waktu tu, maknanya waktu zuhur juga waktu asar ni. Waktu uzur bagi zuhur. Nah, sama dengan masalah maghrib dengan isyak. Waktu isyak ni adalah waktu uzur bagi maghrib. Sebab tu perempuan yang kering hit waktu isyak, mandi-mandi semak isyak, maghrib dia kena qada. Sebab apa? Sebab waktu isyak adalah waktu maghrib juga waktu uzur dipanggil apabila dia jamak takhirkan maghrib dalam waktu isyak. Kawan lelaki ni orang puan pun dia tak tahu. Tak tahu tanya orang lelaki lah. Orang puan pun ramah tak tahu. Bukan dia tak tahu, ramah tak tahu. Ramah tak tahu. Mana pula ustaz tadi waktu zuhur saya uzur lagi, waktu maghrib saya uzur lagi, kering waktu asar, kering waktu isyak, apa pula nak kena sembahyang zuhur waktu tadi uzur lagi. Tak tahu kenapa.
Orang puan pun tak tahu, tok laki dia lagilah tahu. Sebab itulah tok laki ni tahu ayat pun ke bini dia, tak ajar pun. Eh, kena ngaji molek ni. Kita orang lelaki tanggungjawab sorok. Ni lah kadang-kadang tersungkur di padang mahsyar. Tersungkur ni hak tegak molek. Maknanya kalau untuk kita lepas tegak molek, bagi anak, bagi bini, pakak, pakak main handah atas kita, tersungkur. Kalau kita reboh dok, seorang kita reboh dok, bagi tersungkur juga. Oh, tidak sungkur dah, terbang nyik je waktunya. Tak tersungkur ni mana untuk kita seorang tak ada masalah. Lepas kiraan, kira lepas untuk amalan kita seorang. Tetapi tiba-tiba kita tidak menunaikan tanggungjawab dengan anak isteri. Hak ni jadi tersungkur. Tak apalah, hak masalah qada wali ni dia akan cerita pada surat 37, dia ada cerita. Habis 6 waktu bagi zuhur. Berhenti kat mana ni? Nak berhenti kat mana? Dia hak luar tu kita bacanya, hingga jadilah bayang-bayang sesuatu itu seumpamanya yang lain daripada bayang-bayang rembat. Habislah waktu zuhur, masuklah waktu asar. Jadi di situlah. Jadi insya-Allah minggu depan kita mula bulan-bulan luar, bagi yang kedua masuk waktu asar. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna ilma aqdamin wa fahhimna masabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilma kunna bisalihin wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.